pagi ini jelang subuh. Indonya keluar. Si bayinya itu ngikutin berjatuhan. Berjatuhan. Ini ya, nggak apa-apa kalau kita tahu induknya itu pengen keluar dari kandang. Ya dikeluarin aja, dibuka pintu. Coba biarkan mau apa. Biasanya kalau maksa-maksa keluar itu kalau nggak mau pup, ya beraknya kan di luar itu. Atau pengen makan itu. Ya nggak apa-apa. Jadi makanan itu ada dalam kandang, juga tersedia di luar kandang gitu. Atau air minum itu juga begitu. Kalau air minum itu ada dalam kandang, makan juga ada dalam kandang. Nah kalau pupnya supaya nggak ganggu ya di luar. Ya selama ini alhamdulillah nggak ada sih yang di kandang itu. Jadi saya juga tahu betul kalau si induk itu pingin pup itu. Dan selagi itu belum dikeluarin itu, ya nggak ada pup yang di kotoran di dalam kandang. Kalaupun ada itu ditutupi. Ditutupi. Tapi itu bukan di atas kandang, tapi sudah keluar itu ke bawah itu, ke wadah kotoran itu. Nah tinggal kita tarik aja itu kan, wadah kotorannya itu dicuci itu. Terus pasang lagi, beres itu. Iya yes, sih yang terbutan ya sayang ya. Waduh, ini dijilati sama dijilati. Mana itu? Kok kamu nggak? Ini tuh di sini sih tuh. Nah, kalau ditunjukin memang nggak ini. Nggak tepat itu. Jadi punya lalu sendiri untuk menemukan jalan susu itu. Jadi kucing itu. Ini bulunya ini habis dilatih sendiri ini sama indonya ini. Enggak sih, enggak. Enggak tarung ini, biasanya kan tarung ini. Ya ini tarung ada. Cakar-cakaran lucunya itu kucing itu. Mau nyusul ya cakar-cakaran sama saudaranya. Enggak. Ya sayang ya. Nah ini yang satu ini. Yang satu. Ini dua. Yang satu sakit gitu. Nah ini induk lain ini kan. Tapi ini bareng-bareng ini kalau ada yatim, bayi-bayi yang dibuang orang itu, diambil tak ada induknya itu, ini nih langsung gitu mau menyusui itu. Ini termasuk ini nih yang tidur di atas kursi ini, di atas kursi ada juga. Jadi yang lain-lain di kandang khusus nih. Kalau malam itu hampir 30 itu dirumahkan di belakang. Nah, beberapa saja itu di dalam itu. Seng. Hmm.
Alhamdulillah, Yusuf. Kenyang ya, sayang? Ya, jam yang subuh. Selamat jelang subuh, saudara-saudaraku. Mari kita tunaikan sholat. As-sholatu mubtaha kulli khair. Sholat itu adalah kunci untuk setiap kebaikan yang kita kerjakan. Itu ya saudara-saudaraku. Semoga kita semua diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin.